Kamu itu istri aku. Dan aku tahu. Istri aku pasti akan setia. Dan kamu bisa bekerja secara profesional sama aku. Tua-tua masih ngerti honeymoon. Kok saya harapkan dari Anda malah jauh-jauh dari istri saya. Jadi selama ini lu Mr. Froggy, ini semua cara lu lanjutin perselingkuhannya sama Dinda. Ini pasti berguna sekali buat aku. Si papaya busuk gak boleh dapetin Argo. Nah, tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Luka Cinta pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024. Dan di awal trailer kalian bisa melihat ya bagaimana Salma dan juga William yang begitu sangat manis, begitu sangat romantis. Kemudian Salma pun mencium kening William dan ternyata Argo melihatnya. Tentu saja William puas banget ya Argo melihat kemesraan mereka berdua. Sementara itu ketika mereka sedang berdua Argo dan William, kalian bisa melihat ya lagi-lagi perseteruan terjadi di antara mereka berdua. Dan sekarang ini pada akhirnya Argo tahu kalau ternyata Mr. Froggy itu adalah William. Dan di sini Argo menuduh William melakukan semuanya itu demi untuk bisa berselingkuh dengan Dinda. Ya pastinya di sini William itu tersulut emosi mendengar kata-kata Argo. Kemudian terlihat Kinari yang sekarang ini malah dekat sama Argo, tentu saja Iris enggak suka banget melihatnya. Nah, tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Luka Cinta, simak kelanjutannya bersama dengan Sinetronku. Terima kasih buat kalian dan bye-bye.